Hai, selamat pagi Ania. Anda masih lagi bersama dengan Fifi macam biasa 11.30 pagi sampai pukul 2 petang. Dan setiap hari Jumaat dalam Show Kenti kita akan ada band interview. Dan hari ini Fifi bersama dengan band daripada Melaka, iaitu band Paduka. Ha, Paduka ke Paduka? Paduka. 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 Melaka panggil Paduka. Melaka. Okay, dia bukan lahab, dia macam lahabau macam tu lah. Bukan? Okay, kita nak perkenalkan juga siapa Paduka ni. So kalau kita tengok, adakah dalam band Paduka ni ada Datuk ke, Tan Sri ke dalam band ni? Sebab kalau dengar nama Paduka ni, kita orang kat campus radio ni macam ingat title-title orang macam Datuk Sri Paduka contohnya kan. So adakah korang ni anak-anak Tan Sri ataupun anak Datuk sebenarnya? Tadi kita orang tadi kita orang bukan siapa pun. Okay. Nama Paduka tu kita ambil daripada kataan padu. Okay. Untuk represent music. Okay. Duka untuk diri. Duka untuk diri. Tapi dalam Paduka ni kita ada siapa? Okay. Dalam Paduka ni ada line up berapa orang. Okay. Saya Izmi Zikiti. Okay. Azwan sebagai gitaris, vokalis. Okay. Tu basis kita ada Amin. 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 Dan drama Zulfakar. Zulfakar. Yes. So semua orang ada 4 orang lah. Kita ada drummer, gitaris, bassist dengan vocalist. So hari ni cuma yang datang Wan dengan Izmi. Izmi. Panggil Izmi. Ah, boleh. Apa-apa boleh. Okay. So okay, seriously, kenapa korang memang orang cakap saja nak cipta controversial ke, kontroversi ke, ataupun sebab Fidi fahamkan dulu nama band korang adalah lain. Tapi sekarang ni ditukar kepada Paduka. So kenapa rebrand balik nama tu? So kita pakai nama Paduka ni salah satu sebab ni sebab kita nak tunjukkan kemelayuan tu sendiri lah. Sebab okay. Kalau kata pakai nama Paduka ni baru nampak dia punya identiti Melayu. Okay. Dan nama band kita orang sebelum ni pun kita orang takut menjadi kontroversial lah. Okay. So pakai nama tu tak senonoh sikit, so that's why kita orang tukar. Sejauh mana tak senonoh sangat nama tu? Okay, sebelum ni kita orang pakai nama Metadon. Metadon. Metadon adalah sejenis penawar untuk orang tarikan dadah. Okay. So kita orang takut orang salah ketikan sebab kita Metadon takut. Sejenis adalah dadah. Takut orang ingat korang ni sebenarnya bekas-bekas pula kan? So tu yang tukar nama Paduka. Sebab telah drama macam bekas. Eh, tak baik tau, betul line up sendiri. Satu lagi pasal okay. Aku tak nak tukar nama Paduka ni pasal cik yang betul nama Melayu. Nama Melayu. Dah banyak sangat band yang mungkin bahasa Inggeris. Yes. Lain sikit tukar nama Paduka. Nampak Melayu dia. Nampak Melayu dia lah. Yes. Tapi kalau on stage korang memang betul nampak Melayu ke tak? Tak juga sebenarnya. Tak juga? Tak ada pakai baju Melayu? Ikut tema. Ikut kalau tema. Kalau makan raya mungkin baju Melayu lah. Okay. Okay. So Paduka ni dah berapa lama sebenarnya dalam macam kat bermain muzik? Adakah korang semua line up yang genre yang sama? Apa genre korang sebenarnya? Okay. Kalau nak ikutkan daripada main muzik ni daripada sekolah lagi. Okay. Tapi yang betul-betul Paduka ni start tahun 2009. Okay. Ikutkan sekarang hampir 7 tahun lah. 7 tahun? 7 tahun. Okay, agak lama juga. Yes. Tapi dalam tempoh 7 tahun tu ada jatuh bangun lah, ada naik. Okay. Itu yang mungkin nampak macam band baru tapi okay. Tak apa-apa nak baru juga. Sebenarnya so, dah lama lah yes. Korang berkecimpung. Dan genre korang sendiri sebenarnya, Paduka ni genre apa sebenarnya? Kalau nak diungkapkan dengan kata-kata, kita orang tak apa-apa nak faham. Okay, cuba fahamkan sikit. Kita orang cuba nak suntik elemen muzik-muzik Melayu dalam muzik kita. Kita okay. Bawa muzik rock alternatif lah, saya nak cakap. Okay. Muzik moden. Tapi kita cuba selitkan muzik-muzik, tak kisahlah daripada lirik atau bunyi-bunyian yang mengusulkan irama Melayu. Irama Melayu. Betul-betul pure Melayu lah ni. Okay, so jadi kita akan tanya banyak lagi soalan dekat Paduka. So stay tune bersama Mark Campus Radio. Jangan lupa download apps kami di Google Store juga Apple Store dan terus dengarkan kami di www.markcampusradio.com. So stay tune bersama Mark Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, kembali lagi bersama dengan Fifi dan juga band Paduka. Paduka. Okay, yeah. Kita ada hari ni kita ada Wan dengan Matt dekat Kuanti. Dan kalau kita tengok dekat Facebook korang, okay, media sosial korang, nampak macam korang ni baru dan sebenarnya siapa yang pilih nama Paduka exactly daripada korang cerita tadi dengan orang cakap logo tengkolok tu sebenarnya. Cuba cerita sikit. Macam mana boleh come out dengan gambar tengkolok? Dapat nama Paduka tu sebenarnya daripada ikut korang juga. Okay. Okay. Dan daripada logo kat CD Paduka. Aha. Datangnya sebenarnya kita nak cari ciri-ciri yang kemaluan.
Okay. Atau apa-apa saja yang kena dengan Melayu lah. Yang lebih kurang. Bila ada kat tepi kini lah tak ada cina yang mempusing. Yang gambar singgang. Okay. Itu something lebih kurang macam tu lah. Okay. Tapi dalam banyak design, nampak yang terkuluk ni yang lebih afdal lah. Yes, lebih kena dengan kita orang. So, tu kita pilih tu. Tu yang pilih tengkolok kat situ. Yeah. Tapi macam daripada segi Facebook dan juga orang cakap media sosial korang kurang. Kenapa? Mungkin sekarang ni sebab buat masa ni kami aktif untuk gaming studio tapi untuk persembahan-persembahan gua kita orang kurang. Kurang jadi, sikit lah. Kurang aktif so sebab tu kita orang kurang sikit dengan media sosial. Lagi satu dengan kekangan kerja, komitmen masing-masing yang tak ada yang berkeluarga. Okay. Sebab tu kita kurang sikit. InsyaAllah kalau kata tiada halangan lagi, maybe tahun ni atau awal tahun depan kita akan start lebih aktif lah. Lebih aktif lah. Lagi mengganas dekat media sosial lah. Kalau yang ada yang follow kita orang kat Facebook, mungkin korang pasal yang kita banyak update pasal lagu dengan pasal beat yang akan kita main ni. Tak ada kena-kena pasal lipat ni, mungkin nampak macam kurang aktif kat situ. Kurang meriah sikit lah Facebook korang. Okay, so kalau macam okay, daripada segi lagu korang, okay macam di My Campus Radio sendiri kita punya video videographer, kita punya graphic design dan admin juga memang suka sangat dengan lagu korang. Okay, especially arrangement music. Lepas tu dengan lirik dia, Lura Junjung Daulat Tuanku. So patahkan Sayap Garuda. So cerita sikit pasal dua lagu ni. Korang tak rasa macam risau dengan tagline yang ada kat dalam lagu tu, Daulat Tuanku. Okay. Sebenarnya yang daripada lagu Lura tu, Lura Junjung Perintah Daulat Tuanku. Mm-hmm. Pun tak ada apa-apa maksud. Okay. Cuma lebih kepada macam pengalaman sendiri lah. Okay. Itu macam lagu tu kalau ada yang nilai lirik dia, kata mungkin faham lagu tu misalkan macam tentang seseorang yang sedar daripada kesilapan dia. Betul. Okay. Di situ tu yang kita orang cuba tukar, menunjuk kita adalah Tuhan tu, bukan Tuhan tu. Okay. So harap tak ada yang salah faham atau ada tersinggung ke apa. Itu sebenarnya. Ya, yeah. Tapi untuk lagu yang kedua, Patahkan Sayap Garuda. Aha. Korang boleh nilai sendiri masing-masing, tapi secara peribadi lah. Idea dapat untuk tulis lagu tu masa lebih kurang tahun 2000. Masa tu. Oi, lama tu. Lama ya. Masa tu dekat kita punya industri tengah sibuk dengan bawa muzik dari luar. Ya, muzik dari seberang atau sini. So kita nampak terlampau banyak sangat benda tu dah jadi macam kita kena ambil satu inisiatif baru lah. Kita orang nak cuba buat satu benda yang sinis yang macam kita bagi tu yang kita patut tahankan benda ni. Okay. Okay, kita buat kita punya style sendiri. So kalau daripada lirik tu ada kita yang baru kalau kan ni semua tu korang boleh faham lah. Tapi korang banyak guna bahasa kiasan eh, kenapa tak direct je bagi tahu je korang apa yang korang rasa? Macam yang kita cakap, kita cuba suntik elemen-elemen Melayu, adat Melayu sebab kalau kita sendiri tahu yang kata orang Melayu ni kita sebenarnya kaya dengan adat satu dan kita kaya dengan kiasan. Kita tak tegur direct, kita tak cakap secara berseterah kita akan menggunakan kiasan. Sebab okay, dengan cara kiasan ni, cara kita menegur adalah lebih lembut. Sebab dalam bagi kami sendiri, dalam yang tersurat ada yang tersirat. So okay, macam muzik, kami menggunakan medium muzik. So muzik ni adalah ekspresi kami. Apa yang kami rasa, apa yang kami nak luahkan dan kami akan ubah benda tu menjadi satu bentuk muzik. Okay. So, pemahaman untuk pendengar yang dengar lagu tu, pemahaman kita tak ada hak untuk kat kita sebab apa yang diorang dengar, apa yang diorang faham, itu hak individu. So, apa yang kami buat, kami cuma luahkan ekspresi kami. Sama macam lagu Patah Sayap Garuda, sebab bagi kami, muzik, lakonan, lukisan, nilai dia adalah dekat penghargaan. Okay, so, apabila orang menghargai orang luar lebih daripada kami yang lokal musician ni, so kita rasa kita ekspresikan benda tu dalam bentuk lagu. So jadilah Patahkan Sayap Garuda. Oh, nampak betul-betul kalau kita tengok paduka okay, dengan lagu dia, dengan arrangement music dia macam betul-betul sikap macam frustrated sebenarnya dengan industri dan juga kehidupan sebenarnya. So cerita sikit sebenarnya. Apa cerita sebenar? Sebab sekarang ni bila kita tengok sekarang media, kebanyakan media lah okay, sudah start orang kata, ya kita orang pun faham sebab media ni untuk lagu-lagu muzik contohnya benda ni sebenarnya dia ada yang buat bisnes, so kita orang tak salahkan pihak media 100% lah. Okay. Tapi pada kami, tiada platform yang
tepat untuk kami berkarya dan tak ada orang yang menghargai kami. Okay. Ibarat kita orang kenapa boleh ambil lagu orang luar untuk diangkat sedangkan kita ada local talent yang kadang-kadang harga kita punya material lagi bagus daripada orang luar. Tapi still kat media-media mainstream sekarang lebih menghargai muzik-muzik luar. So kat korang rasa korang ni as a band, as a musician yang berada dekat tanah sendiri tak dihargai? Betul. So tu yang terciptanya lagu Patahkan Sayap Garuda dari dekat Lura Junjun Daulat Tuan Aku. Dan kejap lagi kita akan tanya lagi. Kita akan relax bersama dengan Paduka. So stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama.